Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau kasih tutorial bagaimana caranya untuk merefill cushion. Cushion yang aku pakai itu cushion dari Madam G. Dan wadah cushionnya itu aku pakai dari Pixie. Oke. Langsung saja kita mulai. Yang kita butuhin itu ini sponge isi cushion pixie-nya, terus cushion pixie wadahnya, lalu refillnya, dan satu cotton bud. Caranya cushion pixie-nya itu kalian bersihkan dulu ya. Seperti ini udah bersih nih. Aku bersihinnya pakai makeup remover. Terus aku cuci lagi pakai face wash. Habis itu aku rendam sponsnya pakai air panas. Cara bukanya itu gampang, kayak tadi tuh caranya. Tarik yang atas dulu, baru tarik yang bawah. Terus kalau udah dibuka bagian wadahnya itu, kita lepasin, terus kita buka refill cushionnya, kita gunting kayak gini nih, terus kita masukin ke dalam wadahnya. Kayak gini. Ternyata teman-teman 15 mili itu banyak banget. Jadi aku beli ini karena kemarin tuh lagi ada promo di Shopee pas 12-12. Jadi aku beli 3, harganya itu cuma 13.000. Itu murah banget kan ya. Jadi aku pengenlah coba-coba, kali aja kan bagus. Nah, lihat tuh isinya. Hampir setengah dari wadah cushionnya. Lumayan banget kan ya. Terus langkah selanjutnya itu kita masukin sponsnya ke dalam wadah tadi. Pastiin tangan kamu bersih ya. Lalu kita tekan-tekan pakai cotton bud. Ya, tekan-tekan terus sampai si refillan tadi itu meresap ke dalam sponsnya. Ciri dia udah meresap itu ketika kita tekan-tekan, terus kita lihat cotton budnya itu udah ada coklat-coklatnya. Berarti itu udah. Tekan-tekan terus ya. Oke, kalau sudah teman-teman taruh dulu yang pertama itu di situ, di tempatnya. Setelah itu teman-teman pasang yang atasnya kayak gini, terus tekan dikit. Oke, sudah selesai. Cushionnya bisa langsung dipakai. Selamat mencoba. Sekian tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.